Sobat, salam sehat, salam bahagia selalu. Ketemu lagi di channelnya Alika Pro 79. Masih di seputaran Kota Bekasi. Kali ini saya akan coba review satu tempat wisata kuliner yang ada di Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Apa aja yang ada di sana? Bagaimana keseruannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Selamat berjumpa, salam bahagia, selalu ketemu lagi di channel Alika Pro 79. Kali ini saya berada di sebuah resto kuliner ya. Kebetulan kali ini saya nggak sendiri, saya bertemu langsung dengan ownernya, pemilik resto sendiri. Kita berbincang-bincang sedikit mengenai resto ini. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa maaf? Dengan Ida Rayani. Oh, Ida Rayani. Ibu ngobrol-ngobrol sedikit Ibu untuk resto ini namanya apa ya? Alhamdulillah kita kasih nama ini Resto Kampung Mandor Aren. Oh, Resto Kampung Mandor Aren. Aren ya. Kampung Mandor Aren. Itu nama Mandor Aren itu dari asal muasal Kampung Mandor Aren ini kita pasti ambil jalan. Jalan. Karena kebetulan jalan ini namanya Jalan Mandor Aren. Dulu tuh ada nama tatakan, tapi namanya tatakan Mandor Aren. Oh iya. Nah, dipakai nama sama ini Jalan Mandor Aren. Oh gitu. Jadi kita pakai di sini namanya Kampung Mandor Aren. Itu resto
Jadi masih terbilang baru gitu ya? Alhamdulillah baru. Sudah berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ini untuk konsep ini outdoor ya Bu ya? Apa gimana? Iya. Kita konsep ini mengusung alam, terus juga gaya-gaya masa Bekasi yang zaman dulu. Yang datang ke sini itu merasakan suasana yang zaman dulu di kota Bekasi. Oh, mantap itu. Yang udah lupa dengan tradisi kota Bekasi, insya Allah di sini kita ketemu. Benar, pagi yang dekat tangan. Iya, dari mana? Iya, ini ada pohon-pohonnya. Oke sahabat, bagi kalian yang ingin kuliner bisa ini resto Kampung Mandor Aren. Ini swap fotonya saya perhatiin bagus juga sih, banyak swap foto juga, makanannya juga mantap. Bekak ayam kampung ya? Iya, bekak ayam kampung. Untuk menunya sendiri selain bekak ayam kampung apa? Kita ada sop kampung, sop kampung ya. Nasi goreng Mandor Aren, nasi goreng Jawara, untuk ini itu kalau para netizen sendiri kalau mau berkunjung sini kan belum tahu nih alamatnya, alamat lengkapnya di mana nih? Oke, kalau ke sini mudah sekali. Kita kalau dari jalan utama Narogong itu bisa masuk melalui pintu gang Siptop atau CMW. Masuk lurus nanti ketemu di ketinggian di RT03 RW06 di Jalan Mandor Aren. Kalau di map mungkin langsung ketemu dengan Jalan Mandor Aren, pasti akan ketemu di ketinggian di RT03 RW06. Oh iya, mudah sekali sobat, mudah sekali. Pokoknya untuk kalian dari arah Cilengsi atau dari arah Bekasi menuju Jalan Raya Narogong nanti masuk di Jalan Siptop menuju CMW ya. CMW itu kan nama perusahaan, nama pabrik ya. CMW lurus aja, nanti kan di depan ada pelangnya juga, Resto Kampung Mandor Aren. Gampang kok di sini, wah mantap dah, rekomend banget, banyak buah fotonya, kulinernya juga mantap. Oke Ibu, terima kasih bincang-bincangnya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat berkah. Oke sobat, jangan lupa mampir ke Resto Kampung Mandor Aren yang ada di mana? Keting ya? Di Keting Udik. Di Keting Udik RT03. Pokoknya Resto Kampung Aren. Resto Kampung Mandor Aren. Wah, agak susah ngomongnya ya. Pokoknya top marko top deh. Makin booming, makin banyak yang kenal. Kalau udah diingat. Udah diingat. Oke, untuk kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Channel ini Alika Pro 79. Oke. Sesuai namanya, terletak di Jalan Mandor Aren RT3 RW6 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Menu yang disajikan di sini terbilang cukup murah dan tentunya enak. Selain itu juga terdapat swap foto, terdapat banyak sekali tempat-tempat foto untuk selfie, pokoknya Instagram banget deh.
Kalau untuk kalian yang mau menghabiskan waktunya kuliner sambil bersuap foto, tentunya di sini sangat cocok sekali. Ayo, lagi ngapain?